Sebanyak cara yang dilakukan pemudik untuk menghindari pemeriksaan, salah satunya dengan bersembunyi dalam terpal di bak mobil pick-up saat akan memasuki kota Surabaya. Dapat orang. Polisi menghentikan mobil pick-up berplat nomor luar kota Surabaya saat melintas di jalan Berbeng Industri, Waru, Sidoarjo. Mobil pick-up yang ditumpangi dua orang di bagian kabin ternyata membawa 8 orang yang disembunyikan di bak belakang dengan ditutup terpal. Petugas memeriksa suhu tubuh dan memeriksa identitas mereka. Para penumpang mobil pick-up berasal dari Malang dan akan mudik ke Rungkut, Surabaya. Petugas hanya meminta mobil dan seluruh penumpang untuk kembali ke Malang. Menuju Surabaya, kita ketahui bahwa zona Surabaya zona merah. Oleh karena itu kita berhentikan, lalu kita minta untuk kembali. Kita minta untuk kembali. Yang kendaraan? Ya, alasannya mereka menghindari pemeriksaan. Petugas gabungan Polri dan TNI melakukan penyekatan di pintu keluar jalan tol Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa kemarin. Ratusan kendaraan yang masuk ke wilayah Jombang dihentikan dan dilakukan pemeriksaan. Bagi penumpang dan kendaraan luar kota yang kemudian tidak memiliki kepentingan mendesak, polisi minta mereka kembali ke daerah asal. Penyekatan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona setelah pemerintah resmi melarang mudik ke daerah. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.